Tapi lu gak menutup kemungkinan kalau emang dijodohin tapi kalo ternyata lu cocok. Kasih gua. Ya apa kan? Wih. Saudara gue promosinya gini. Nih, WD punya adik cowok. Katanya dia baik. Itu doang, katanya doang. Katanya lagi. Terus gue bilang, lu niat promosiin gak sih nih orang? Gue bilang, oke. Okay, tapi dikasih fotonya. Kasih fotonya. Ya udah, oke, okay, baik. Terus apa lagi? Ya aku pokoknya tahu dari teman aku, adanya tuh katanya baik. Terus apa lagi yang bisa lu jual gitu loh maksud gue. Terus dia rumahnya jauh banget, kayak di Pondok Gede gitu kan. Gimana caranya? Maksud gue, kalau misalnya mau ketemuin, gimana caranya gitu loh. Ini juga bukan temennya dia, tapi adiknya temennya dia. Kayak, aduh, gue bilang. Tapi bener-bener gak ada yang lagi deket deh. Chat dikit aja gitu. Makanya gue cari Bumble. Udah pasrah dia ke Bumble. Gue pasrah banget, terus pasrah itu gue. Cara berpikir gitu, yang bikin yang user gitu. Yang gue bikin serang itu yang penting, ya komunikasi. Gue cuma nyari satu komunikasi aja. Diajak ngobrol. Gue cuma nyari satu nyambung aja. Yang penting mah agama dulu deh. Nggak nyambung. Gua agama nggak penting. Enggak. Tapi maksudnya agama ya. Yang penting ada yang mau ya. Gue dari tahap iya itu komunikasi. Karena kita di pas bahasa Inggris kayak bete banget kalau emang yang cuma pacaran biasa aja. Gue nggak mau. Kalau gue agama juga masuk juga sih. Maksud gue bukan maksud gue itu religius ya, tapi kita sama-sama netral aja, kagak usah. Gue sukanya mention Chinese kan. Eh gue juga tahu sukanya Chinese sebenarnya. Bener ya, tapi gue yang kalau sama komunikasinya mah cocok lah udah. Kalau orang udah tahu gue belak-belakan tuh kayak mundur gitu loh, kayak anjir puput sih gak jaim banget nih, kayak langsung bah. Iya, elo gitu. Lu belak-belakan doang. Makanya gue sekarang belak-belakan aja sama berarti orang. Berarti yang daripada lu nutupin, ntar taunya di belakang. Nah, iya, makanya. Lebih wow, puput kayak gini. Mendingan pas kesan pertama, oh orangnya kayak gini. Ya udah, gue lebih enak kayak gitu daripada lu pas pertama ketemu sok baik kayak gitu kan. Iya. Sok baik, sok anggun. Makanya udah kenal aja. Makanya tuh udah males. Kalau udah kenal lama, iya makanya kayak gini. Terus pas mundur, ilfil langsung. Orang tuh yang gua tuh jaim awalnya karena emang gua enggak bisa langsung deket sama orang gitu loh kalau orang itu enggak asik. Nah, itu jadi kan gua pasti jaim maksudnya kayak gimana? Pasti gua diem. Cuma ketika gua udah kenal lama, udah kenal deket, baru gua keluar tuh jelek-jeleknya. Kadang orang tuh nggak tahu itu kan, mungkin dia kaget gitu. Jadi awalnya liatnya perasaan lu jahil deh bapen gitu. Apa gesrek otaknya gitu. Anjir nih orang sih bangcat banget ya, malu gue punya istri kayak gini. Anjir istri dong punya pacar tapi yang gitu sih udah malas ya, kayak pacar biasa gitu. Kalau mau kayak gitu banyak, cuma dari gue emang nggak mau. Pokoknya semenjak yang terakhir itu gue sama si itu yang terakhir siapa itu yang terakhir siapa sih? Yang nah, emang lu nggak tahu ya, banyak banget itu terakhir kayak gitu ya. Yang mana yang anak mercu? Iya. Oh itu terakhir masih yakin? Gue juga baru nyadar, oh iya enggak, udah 3 tahun jomblo anjing. Itu yang buat apa? Tara, gue nggak kelihatan kan, gue nggak kelihatan. Gak iseng aja, pengen gelap deh. Ih, lucu banget sih kita, ya Allah. Udah nggak lucu. Ya udah, oh yang ada. Apa? Gue ada filternya, kalau lu ya, Jack. Masa? Mana coba? Apaan? Mana, Bud? Ya, ih, manis banget ya. Manis banget ya. Di belakang depan sama gue. Anak serem, cuy. Mana-mana, 3 tahun ya lama juga. Eh, lu kira gue berapa? 5 tahun. 4 tahun gue. Ada yang lebih lama dari gue. Gue sampai sempat mikir loh. Enggak mau kan bilang, tapi kalau bisa cari suami istri kalau bisa yang seagama. Terus gue mikir kayaknya seagama nggak apa-apa sih. Sebentar, gue ngambil kopi kan di bawah. Boleh. Ya terus. Tadi lagi ngomong cewek. Iya, gue pernah mikir gitu. Kayaknya nyari cewek kan. Oh nikah. Gak seagama kayak enak. Coba buat nggak apa apa yang nggak sama agama kan kayak individu masing-masing ya itu orang tua harus bisa terima kan nggak masalah orang tua aja itu ya itu masalah tuh di situ gue 5 tahun jadi kayak kangen banget gue pacaran gila tapi udah bukan saatnya tapi emang gak dikasih-kasih aja sama yang di atas tuh nggak kasih 5 tahun gila ada yang lebih lama dari gue
dari kuliah itu gue terakhir. Deket-deket mah ada kan? Deket mah ada, cuma gak sefrekuensi, ngerti kan? Sekelebat lewat, itu penumpang lewat. Ghosting. Datang, kenalan, lewat. Datang, kenalan, nih, pergi. Datang, kenalan, ngobrol. Nah anjir lu, gak satu frekuensi anjir. Maksudnya gak satu frekuensi? Aneh, gak satu frekuensi itu gimana? Iya. Komunikasinya itu gak nyambung. Obrolannya gak nyambung. Bukannya kalau obrolan misalkan dia beda lu beda, bukannya malah lebih banyak? Enggak, bukan gitu. Jadi kayak tektok gak obrolan? Iya, gak tektok gitu loh. Bercandaannya bercandanya jayus. Terus gue jadi kayak maksa gitu loh. Ketawanya tuh kayak maksa jadinya. Mantan lu yang itu emang bukannya kayaknya diem ya? Yang terakhir itu ya? Terakhir bencong, pendek, gendut. Tapi menurut gua dia tuh humoris. Terus tapi fisik lu enggak utama ya? Fisik gua sih selalu melihat fisik, tapi ketika dapet yang kayak yang seru kayak gitu mah gua iya-iya aja gitu. Jadi kayak ngalir aja, jadi kayak tutup sendiri gitu kan. Iya. Orang humoris lucu bisa memulai percakapan duluan gitu loh. Terus kalau ngobrol tuh cewek banget. Terus kayak oh gila, kok makanya gua sama dia. Gua diselingkuhin. Terus dia nikah sama tante selingkuhannya. Ya udahlah. Terus sekarang udah nikah? Apa? Udah, berarti udah berapa? Udah 4 tahun? Iya 5 tahun? Gak berasa ya Put? Gak berasa, makanya nyokap gue khawatir anak gue kok gak punya pacar. Tau mah di Rukiah Put. Ya siapa tau ya? Pikir gue siapa tau deh Nisa. Aura gue keluar kali ya? Bisa jadi aura goib. Karena dia bilang gue selektif banget. Ini gimana gue gak selektif? Anjir lu pikir ya, kemarin ada yang deketin gue 20 tahun gue terima gitu. Kalau gue gak selektif. Iya namanya nyari pak ya, nyari temen. Makin gue gimana ya? Soalnya gue udah ketemu lama gue ayo aja. Oh, iya. Gue gak ayo. Ayo aja. Gaskan ya. Gaskan. Boleh. Ya, tapi gak apa-apa loh kalau kalian beda 5 tahun lebih muda gak apa-apa. Tapi kayak bocah banget sih kalau 20 tahun. Tergantung cara pikirnya dia. Gue malah lebih suka di atas gue. Ya lu kelihatan sih. Dia gitu tuh pengennya dia disayang, di ini. Terus cuma ongkang-ongkang kaki. Enggak gitu. Di depan rumah pakai sarung ya. Pakai sarung. Jadi simpenan itu dong. 20 tahun ada yang berarti itu yang apa? Yang kata lu enggak serak itu dia ninggalin apa lu yang gua yang enggak serak? Yang udah lu udahlah. Yang ghosting dia lu. Gua enggak ghosting, gua hilang, gua enggak mau. Nah, bagus gini. Kalau lu emang lu mau atau enggak lu. Tapi ada sih satu ghosting tuh temennya dia gua ghosting. Tapi dianya juga ghosting. Feel gitu. Gua dikenalin sama Abun, temennya Abun sama temen lu juga. Temennya dia. Waktu kita ke Taiwan masih cacetan, cuma cacetan tuh kayak kaku aja ngerti kan. Maksudnya? Kayak sebagai temennya itu dong sih. Kayak karena pertama kali enggak ya, tapi lebih ke karena dia pun bilang gue tuh kaku banget nih kalau misalnya kalau belum kenal dia kaku. Belum kenal. Tapi kalau makin kenal makin kaku. apa nih? Terus ya udah pas ketemu. Tapi enggak ada lu kasih kayak tuh, jujur aja gue pas ngobrol tuh gue kata gue enggak maksa untuk satu komunikasi sama dia cuy. Kagak. Hujan-hujan. Hujan tuh ditutup. Waduh, jaket gue. Ambil. Jok gue.